Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ignatius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyat TV. Hilyat TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih status terbaru di akun Instagramnya Ayu Ting Ting. Hari ini di hari weekend, Ayu Ting Ting ada di suatu tempat yang memang menjadi salah satu tempat favoritnya. Dimana lagi kalau bukan di Dahulu Cafe. Hari ini Ayu Ting Ting sedang mengunjungi Dahulu Cafe, pemirsa, sedang mengecek pembukuan dari Dahulu Cafe. Hari ini Ayu Ting Ting memakai baju pink dengan aksesoris topi berwarna merah dan juga sandal jepit berwarna merah. Dan bajunya, wah, cakep banget hari ini, Saturday. Dari banner story akhirnya muncul juga kesayangan. Status terbaru Ayu Ting Ting, strawberry dan juga love berwarna merah. Sepertinya Ayu Ting Ting sedang jatuh cinta nih ya. Akhir-akhir ini Ayu Ting Ting selalu memberikan caption-caption yang sangat membahagiakan. Mimin pun jadi penasaran nih menyambut hari ulang tahun Ayu Ting Ting. Jadi penasaran ya, kado spesial apakah yang akan diberikan untuk para fans semua nih? Kejutan apakah yang ada di ulang tahun Ayu Ting Ting nanti? Iya, jadi penasaran kan? Tunggu ya sahabat semua. Jika ada informasi terbaru, pastinya Mimin akan memberikannya untuk sahabat semua di rumah. Dari Sutarwati, bahagia selalu, love you Ayu Ting Ting. Titin 5425, Ayu lagi di mana ini? Lagi di Dahulu Cafe Mbak Titin. Dan di sini ada informasi terbaru nih yang sangat mewahkan ya warganet pastinya. Di sini saat dikonfirmasi, ayah dan juga mom Ayu Ting memberikan pernyataan bahwa Ayu Ting Ting sudah punya gandengan baru. Wow, luar biasa. Apakah yang akan terjadi besok setelah pernyataan ayah dan juga mom Ayu Ting tersebut? Kita tunggu ya informasi selanjutnya. Dan siapakah kira-kira pemuda yang beruntung tersebut yang mendapatkan hati Ayu Ting Ting? Wah wah wah. Dilansir dari akun Instagram I Love Force Nang Ming Nung Ming Nang Ming ingin punya banyak cucu. Orang tua bocorkan Ayu Ting Ting sudah punya gebetan baru. Star update 18 bulan Juni 2021. Dari Arifin Yeye, amin ya ayah dan umi, semoga banyak cucunya. Amin, yang terbaik kita doakan. Terima kasih Arifin Yeye atas doanya. Dan juga I Lovers Dewi Edit, pengen lihat deh gebetan barunya ntar malam. Hahaha. Mimin juga penasaran. Harusnya jangan ngomong dulu, nanti I dibilang ini itu. Tapi ya udahlah ya, udah biasa, udah biasa. Mau lihat selengkapnya itu mereka nggak bilang apa-apa. Ibu, ayah hanya bilang diumpetin, dirahasiakan dulu. Kata ibu, orang jauh-jauh banget. Tapi feelingku sih malah kebalikannya sih, orang deket banget ini mah pasti. Aminkan doa yang baik. Banyak sekali komentar nih dari para sahabat mendengar berita dan pernyataan dari ayah dan juga umi yang katanya Ayu mempunyai gebetan baru nih. Semoga yang terbaik ya untuk Ayu Ting Ting, dan semoga gebetan barunya kali ini biasa benar-benar memberikan Ayu kebahagiaan dan juga untuk Bilgis tersayang. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini ya di Dahulu Cafe. Dan kita lihat juga nih kegiatan mom Ayu Ting dan juga Ikis yang memang lagi di Dahulu Cafe nih, yang lagi OTW. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung dan cintai Ayu Ting Ting. Dan di sini ada informasi terbaru nih, Ayu Ting Ting mengucapkan selamat atas peluncuran produk Saridon Extra. Cepat terdekat sakit kepala, nggak pakai lama Saridon, nggak pakai lama Saridon. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan selamat atas peluncuran baru dari Saridon Extra ya. Dan selamat juga untuk Ayu Ting Ting yang sebentar lagi mempunyai gebetan baru. Wow, ping ping ping, luar biasa, ping ping cantik banget hari ini.
Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimi sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Simak terus ya kelanjutannya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Oke sahabat, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.